Berikut ini adalah hasil copy paste spesial link picture. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini di bagian atas ini berupa gambar. Nah, apabila di sini kita ubah, misalkan di sini menjadi 30. Nanti total dalam bentuk gambar ini juga akan berubah. Teman-teman cek. Nah, seperti apa langkah atau cara membuatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Jalan Sepatu PS. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial, yaitu tentang bagaimana cara copy spesial ini link picture. Artinya ini seperti yang teman-teman lihat di layar monitor. Nah, ini adalah sebuah contoh tabel di mana di bagian atas ini sudah saya depres. Apabila jumlah datanya terlalu banyak, nah, untuk melihat jumlahnya, ini seperti yang teman-teman lihat antara di sel E28 dan di bagian atas ini berupa gambar, ini sama. Nah, ketika kita melakukan perubahan, misalkan ini saya ubah menjadi 8, kemudian teman-teman cek di bagian bawah dan di bagian atas, ini nanti akan sama. Nah, langkah atau cara membuatnya ini akan saya contohkan pada sheet berikutnya. Di sini ini akan saya hapus. Cara untuk membuat paste spesial berupa link picture, teman-teman blok. Nah, ini misalkan yang akan dibuat paste spesial link picture, ini klik kanan, pilih menu copy. Selanjutnya silahkan pilih di bagian atas, klik kanan, kemudian paste spesial. Di sini ada tanda panah, silahkan pilih di bagian bawah. Nah, ini link picture. Nah, berikut hasilnya. Ini saya letakkan di sini, ini berupa gambar. Di sini apabila saya ubah misalkan menjadi 15, kemudian saya enter, teman-teman perhatikan di sebelah sini. Ini nanti akan menyesuaikan dengan hasil yang ada di bawah. Nah, lalu cara untuk meletakkan di paling atas nanti ketika kita melakukan perubahan agar tidak bergeser. Nah, kita tempatkan terlebih dahulu, kita geser. Nah, apabila sudah, teman-teman klik di angka 1. Ini akan saya biarkan. Di bagian nomor uraian atau judul tabel ini tidak bergerak atau di defreeze. Pilih menu view, kemudian pilih freeze pen, pilih menu freeze pen. Nah, apabila kita gulir ke bawah scrollnya, ini akan tetap di atas. Nah, misalkan di sini akan saya ubah. Nah, ini akan saya ubah banyak sekali. Teman-teman cek perubahannya. Nah, di sini di bagian gambar dan juga hasil total ini menyesuaikan. Nah, semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.